Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Akademi Kebidanan Aisyah Pontianak, pada kesempatan kali ini kami akan menampilkan teknik pijat bayi. Definisi pijat bayi adalah gerakan atau sentuhan yang diberikan pada bayi setiap hari selama 15 menit sejak ia lahir hingga usia 3 tahun untuk memicu sistem sirkulasi bayi dan denyut jantung, pernafasan, dan sistem kekebalan tubuh. Tujuan pijat bayi terdiri dari 5. Yang pertama adalah memacu sistem sirkulasi bayi dan denyut jantung, sistem pernafasan, sistem pencernaan, dan sistem kekebalan tubuh. Yang kedua adalah mengajarkan bayi untuk lebih tenang dalam menghadapi stres. Yang ketiga adalah memperbaiki pola tidur, membantu bayi tidur lebih nyenyak. Yang keempat, mendorong pertumbuhan susunan otot dan kelenturan yang penting bagi kemampuan fisik. Yang kelima, meningkatkan hubungan batin antara ibu dan bayi. Indikasi pijat bayi. Yang pertama adalah bayi dapat dipijat sejak lahir sampai usia 3 tahun. Yang kedua, bila bayi di bawah usia 2 bulan, pemijatan dilakukan dengan lembut. Yang ketiga, pemijatan setiap hari dilakukan selama 15 menit. Hal-hal yang perlu dilakukan selama pemijatan. Yang pertama, selama pemijatan, buat kontak mata dengan bayi. Yang kedua, ajak bayi bicara atau bersenda gurau atau bernyanyi. Yang ketiga, mulai dengan sentuhan lembut dan lakukan pijatan secara bertahap. Yang keempat, bila bayi sedikit menangis, tenangkan terlebih dahulu. Bila menangis lebih keras, hentikan pijatan. Yang kelima, jangan bangunkan bayi yang sedang tidur untuk dipijat. Yang keenam, jangan memijat bayi langsung sehabis makan. Yang ketujuh, jika menggunakan baby oil, memandikan bayi setelah dipijat. Syarat-syarat pelaksanaan pemijatan bayi. Yang pertama, bersihkan dan hangatkan tangan. Yang kedua, kuku dan perhiasan jangan sampai menggores kulit bayi. Yang ketiga, ruangan hangat dan tidak pengap. Yang keempat, baringkan bayi di atas permukaan rata dan lembut dan tanggalkan pakaian. Yang kelima, gosok tangan ibu atau perawat dengan baby oil atau baby lotion. Marilah kita saksikan teknik pemijatan bayi berikut ini. Kaki. Yang pertama, pegang pergelangan kaki bayi dengan tangan, kemudian dengan ibu jari, pijat permukaan punggung kaki bayi ke arah sumbu tubuh. 2. Tekan-tekan bagian telapak kaki bayi. 3. Tarik lembut jari-jari kaki bayi dengan gerakan memutar. 4. Pijat bagian kaki bayi dengan gerakan mengurut. 5. Pijat dari bagian paha ke betis dengan gerakan memerah. 6. Gunakan kedua telapak tangan untuk membuat gerakan seperti menggulung. 7. Bagian dada. Yang pertama, letakkan kedua tangan ibu di tengah dada bayi dan pijat membentuk hati. 2. Pijat menyilang dengan telapak tangan ke arah bahu, maju, mundur. 3. Yang pertama, lakukan gerakan memijat di atas perut seperti mengayuh sepeda dari atas ke arah bawah perut. 2. Buat gerakan melingkar dengan kedua tangan secara bergantian searah jarum jam dimulai dari sebelah kanan ibu. 3. Gerakan I love you. I, pijatlah membentuk huruf I. Love, membentuk huruf L terbalik.
U membentuk huruf U terbalik. Empat, lakukan pijatan gelembung angin dengan jari-jari ibu searah jarum jam. Tangan, yang pertama, dengan kedua ibu jari secara bergantian, pijat punggung tangan dan telapak tangan bayi. Dua, tarik lembut jari-jari tangan bayi dengan gerakan memutar. Tiga, pijat tangan bayi dari pangkal tangan ke arah pergelangan tangan dengan teknik memerah. Empat, gunakan kedua telapak tangan untuk membuat gerakan seperti menggulung. Punggung, yang pertama, pijat dengan gerakan maju mundur, menggunakan kedua telapak tangan di sepanjang punggung bayi. Luncurkan salah satu telapak tangan ibu dari leher sampai ke bokong bayi dengan sedikit tekanan. Tiga, dengan telapak tangan, lakukan gerakan memijat secara zigzag pada seluruh permukaan punggung tubuh bayi. Lima, dengan jari-jari, pijat punggung bayi seperti menggaruk dari atas ke bawah. Wajah, pertama, tekan jari-jari ibu pada tengah kening bayi, turunkan ke pelipis dan pipi. Dua, gunakan kedua ibu jari untuk memijat daerah atas alis. Tiga, dengan tekanan lembut, tarik garis dengan ibu jari dari hidung bayi ke arah pipi. Empat, gunakan kedua ibu jari untuk memijat sekitar mulutnya. Tarik sehingga ia tersenyum. 5. Pijat lembut rahang bayi dari tengah ke samping dan pijat ke daerah belakang telinga. Kepala. Pijat bagian kepala sampai belakang kepala dengan menekan-nekan lembut kepala bayi dengan jari-jari ibu. Demikianlah video teknik pijat bayi ini. Semoga apa yang kita sampaikan dalam video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.